Assalamualaikum good people. Ini memandangkan ramai yang request part 2 bang, part 2, part 2, part 2 kan. Korang suka kan cerita Abang Joey kita kan. Cuma ni je lah masalah dia. Ni kali suruh dekat, ni jauh, kan semua tak dengar kan. By the way Acan nak cakap, Acan minta maaf sangat. Isu audio ke apa semua tu, memang dari segi teknikal kita ada buat kesilapan sedikit. Tapi insyaAllah di masa akan datang kami akan perbaiki lah. Alright. Untuk this one, cerita Joey ni tak ada part 2. Cuma cerita Joey ni, dia sebenarnya extended dia sampai almost sejam sebenarnya video ni. And kita orang pun, yalah sebabkan kita orang risau kalau kita letak panjang-panjang orang tak tengok. So kita orang potong lah almost 20 minit punya clip. Tapi for tonight punya video, korang akan nampak the full video, the full version of uncut version Joey. Maknanya tak ada apa-apa benda yang kita orang cut, cuma sikit sebanyak je lah. Mungkin suara terlalu kuat ke apa, yang itu je kita potong. Yang lain kita orang letak balik. And ada 3-4 cerita yang dia kita orang dah keluarkan, and korang boleh tengok malam ni. Macam tu. Alright, so jangan pelik kenapa video ni sama ke apa. Dia akan ada sama dia, tapi dia ada lain dia juga dalam video ni. Okay, so yep, are you guys ready for the extended version ataupun uncut version daripada Joey Daud? Jom kita tengok sama-sama. Let's roll it. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Hari ni lain sikit dah. Nampak tak background dia lain sikit. Hari ni kita bersama dengan dah macam apa, dengan dokumentari gitu. Okay, alright, so seram listener hari ni kita special sikit. Sebab kita, apa salmak yang tak nak bagi kerjasama? Ni seram ni. Alright, okay, untuk hari ni guys, kita nak bercerita tentang kisah seram daripada seorang selebriti ni. Yang ni pun bagang bawa ni. Mu kalau kena bagai, mu kedah dia. Gitu, alright. So kita tak nak buang masa, kita tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, macam Acah cakap tadi, kita ada tetamu. Biar dia perkenalkan diri dia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ni, aduh. Disclaimer awal-awal, kita tetap akan dalam mood seram ya, bang. Takut diorang belum apa-apa dah gelak. Abang pun dah seram ni. Alamak. Bang, diorang nak minta abang belanja borak M. Minta? Minta. Minta apa? Ingat aku jubok. Masuk koin keluar lagu. Tak boleh lah. Kena bayar. Boleh. Kau belanja boleh. Minta siang. Benda boleh gandung nak bincang apa-apa. Tu. Apa tu? Hidup kita kena ada wang-wang sam. Hidup ni betul. Hidup ni kena ada wang-wang sam. Cangkam kena kliam bagi orang paham. Faham? Aku pun tak faham. Alright, kita ada Abang Joey Daud in the house. Yeah. Bang, selamat datang ke Seram Isnin. Alright, terima kasih kerana sudi datang. Seram Isnin. Ini ayah apa? Jangan kantoi. Benda ni keluar Isnin. Syuting tak semestinya Isnin bang. Saya hari-hari seram. Pada saya tu kehidupan tu dah seram. Sekiranya kita tak ada kompas untuk diri sendiri, itu amat menyeramkan. Betul. Yes. Itu adalah definisi seram dalam kehidupan bang kan. Alright. So hari ni bang, abang ada cerita dengan saya yang abang nak berkongsi kisah antaranya rumah abang and beberapa tempat yang abang pernah kerja. So, are you ready my brother? Yeah. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Buah kurma Safia, Wasim, Safina dan banyak lagi. Pastinya menjadi pilihan anda setiap masa. Pilihan eksklusif. Saya berasal di Johor Bahru, Masai, Kampung Pertanian. Arwah bapa ada sebidang tanah. Tapi tanah kami ni sangat rare kerana kiri kanan dia perkuburan. Dekat tingkap kanan, batu nisan kubur orang-orang Islam. Dekat tingkap kiri, Cina, India, Kristian campur. Dua-dua tu ada? Yes, kiri dan kanan. Dikelilingi. Package lah? Package. Okay. Jadi, kalau saya nak pendekkan cerita tu, saya terpaksa tidur beralaskan Al-Quran. Selepas saya membaca, saya kena alaskan Al-Quran baru boleh saya tidur dengan tenang. Sebab apa?
Itulah nak sebut arwah bapa pagar rumah kan. Kalau tidak memang situ adalah pot dia. Di mana arwah bapa ada tanam pokok mangga. Pokok mangga tu kalau kereta dah total loss sebab dah kena sambar peti. Memang hitam mati tapi sentiasa berbuah. Sebab situ adalah pot dia. Pot kat pon lah. Yang setahu saya yang macam dalam filem gelakkan Kak Pun tu saya tengok macam tak ada. Tak ada begitu. Kak tak real lah. Kak Pun tak ada berbunyi kiki, tak ada. Oh, okay. Dia kalau mengilai pun dia bunyi seperti musang. Oh. Kalau waktu bunyi musang dia nyaring. Bunyi dia kuat menandakan di atas. Kalau bunyi dia perlahan dia jauh. Jangan salah faham. Okey. Jadi pokok itulah memang tempat dia pot selalu dan demi Allah kami sekeluarga melihat arwah bapa halau benda tu macam tu je. Kau balik sana. Kau balik. Ini bukan rumah kau. Balik jangan kacau. Dia terbang macam tu je. Tapi alhamdulillah cuma muka makhluk tu memang tak pernah nampak lah. Mungkin pada saya kalau nampak tu ingat sampai kiamat pun kita tak akan lupa. Mungkin takut. Yalah. Kan? Fobia agama. Yalah. Rambut dia sentiasa menutupi wajah. Yang seingat saya, seclear saya nampak, kain dia memang putih tapi season lah. Yang paling kotor adalah di bahagian kaki dia. Dia main macam di tingkap, di ampayan. Ketuk pintu tu biasalah. Ketuk-ketuk gula hex. Tahu gula hex? Tak faham. Maksud? Gula hex kan atas bonjol tu. Kita panggil gula hex. Dia ketuk. Ketuk-ketuk. Buka dia koma 3 hari. Serius ah? Pasal okey, mula-mula saya tengah tengok movie. Aha. Cerita ni cerita kelakar ni, siapa yang menangis ni? Okey. Dalam filem ni siapa yang menangis? Jadi dengar orang ketuk. Saya suruh kakak saya buka. Kakak saya malas, saya kata kau bukalah Joy. Family saya panggil saya Joy. Aha. Okey, saya buka. Pasal dia orang mungkin perasan yang saya kenapa tak datang balik tengok movie. Aha. Tengok-tengok saya dah pensan kat situlah. tapi dia tak dapat masuk lah. Ayah. Maknanya buka pintu tu dia seketul. Macam mana orang dia punya bayangan tu? Ni orang nak tahu ni. Yang muka tu ui, saya pun yang saya ingat saya dia macam bontot dulang lah. Dia cover macam siluet lah. Dia macam tak bagi nampak. Tapi gelap lah macam tu. Gelap tapi dia macam siluet, macam silver. Dia macam cover macam tu. Faham. Mungkin tidak izinkan saya nampak kot. Pengsan terus bang. Pengsan, pengsan of course. Tapi sebut pasal pengsan, the worst yang rumah family kita orang ni yang paling teruk yang kena adalah my brother. My brother sekarang alhamdulillah dia guru besar. Sebelum tu dia cikgu. Okay. Dia adakan larian menentas desa. Okay. So biasa menentas desa mesti masuk hutan, bukit-bukit semua. Mungkin dia tersadung atau terlanggar. Bukit tu kecil aja macam busut ke? Busut-busut semua. Busut tu kecil aja. So bila dia balik tu dia rasa macam nak demam. Dan dia berubah macam perempuan period 18 bulan ni. Dia berubah. Dia masuk rumah, dia tutup pintu, dia sekuat-kuatnya dia tutup. Lepas tu bunyi orang mengeram. Bunyi macam apa hal ni? Ketuk-ketuk tak boleh, tak buka, kita pecah ke pintu. Masya Allah. Dia dinding ni dia macam Spiderman. Melekat. Tapi bukan begini. Macam begini. Oh. Dia naik redadad, macam filem. Macam ada tali lah belakang. Demi Allah ni bukan rekaan ke apa? Rekaan. Ini my brother sendiri. Aha. Dia boleh panjat begitu. So kita orang masuk kat rumah yang ada nasibik kita orang banyak ramai. Ada lelaki. Ada 4 orang. Arwah bapa, saya, abang. Cuba tangkap dia terlalu kuat. So panggil orang-orang yang handal. Hampir 12 orang pegang dia. Dia tetap kuat. 12 orang? Kuat dia tu. Tapi sini dia hancur lah. Simen ni dia boleh keruk macam tanah liat jadi. Allah. Kerak. Tapi hancur tangan ni. Orang Melayu kita memang tahu dan faham tentang pagar kawasan, pagar betul. Cuma orang mungkin terlepas pandang. Apa dugaan bila kita nak memagar? Sekiranya kita dah pagar kawasan. Okay. Ni daripada arwah bapak saya lah. Dia kata kalau kita nak pagar rumah ni, dugaan dia adalah kena tahan sabar dan tahan marah. Orang yang tu macam arwah bapak saya pagar,
So dia kena tahan. Ah. Sekiranya dia marah, pagar itu terbuka sedikit demi sedikit. Oh, itu dia punya kelemahan dan cabaran dia lah, dia kena tahan. Yes. Okay. Pernah terjadi apa-apa habis dia terlepas ke? Yalah, kita sebagai manusia bang kan. Of course lah. Tali, yeah. Awak tahu tali pinggang Lee yang embos tu, kawan lah pembohar tu. Dulu bang Rayo. Badan saya. Oh. Lee. dia punya garang tu. Dah berjenama ah. Hormon bertukar. Oh. Oh. Masa tu pagar tu pasal rumah kita orang dah lah kira-kira kubur, hutan tebal, kadang binatang-binatang buas selalu datang. Hmm. Babi yang cakap lah, babi tu banyak. Memang bersipa-sipa kat situ lah. Jadi sekarang alhamdulillah dah bertukar jadi bandar. Dah okey lah. Memang heavy metal lah. Memang ush, art berat lah duduk situ. Ya, sangat berat, art berat lah. So masa tu bang, masa abang cerita pasal pagar tadi, saya tertarik. Pernah tak ada yang menembusi sampai, yelah antara yang macam abang kepada abang? So far alhamdulillah tak ada. Dia main sekeliling saja. Memang akan nampak dekat luar je lah. Parking kat pokok, parking atas ampayan, depan pintu, itu je. Okey, abang dah bosan lah tengok diorang ni. Masa tu saya macam jalan ni. Macam tak ada apa. Siap macam boleh borak macam tu je. Eh balik lah. Aku penat macam tu. Oh. Ya Allah. Lama begitu. Umur abang berapa macam tu kalau saya boleh tahu? Situ saya baru coping baru nak baik lah. Coping 20. Jejaring pun tak tanggal kan. Faham. Umur 20. 20. Dan saya pun tak kenal. Saya tak faham dan saya tak kenal apa itu takut. Abang bukan berani sangat, tapi abang tak tahu takut tu apa macam tu. Aku mesti sondol gitu kan. Faham. Selepas aku berhijrah ke Kuala Lumpur, baru aku kenal lah. Dan mungkin dah ada tanggungjawab dan kami mendengar keluarga, baru aku tahu oh takut macam ni. Oh baru faham. Kadang-kadang dia datang tau. Takut tu. Aku kalau takut, aku takut betul. Aku kalau berani, aku berani betul. Itu masalah. Oh, faham. Dia takut memang tak boleh bendung lah. Kalau nak pergi kencing situ pun kajang. Rapnya teman aku. Macam tu. Padahal tak ada benda pun. Sebab dia tiba-tiba dia kadang lalu tau. Dia lalu macam singgah apa yang berlaku dulu. Singgah tu. Oh, okey. Dia macam tu yang datang fobia tu. Datang fobia dia tu. Faham. Itu aku takut setakutnya. Kau berani betul berani. Berani betul berani aku cari benda tu. Macam abang sekarang kan? Macam abang kata abang dah tahu perasaan takut ni kan. Mula-mula lah abang nampak balik benda ni. Bila abang ingat tak? Present day lah, present day. Okay, present day di Muar ni lah. Uish, kat sini lah. Saya sebelum kita pandemik lagi, saya berada di Muar. Cuma saya tak perlu sebut lah nama hotel tu. Cuma saya pesan kalau duduk situ tingkat 6 ke atas janganlah. Rupanya setelah saya jumpa abang guard lama yang bekerja situ di okay. WT, dia yang pesan saya. Oh. Itu pun setelah berlaku. Lambat abang kau nak pesan aku. Benda dah jadi. Allah. Kita tingkat 6 ke atas tu ramai yang bunuh diri. Oh, okey. Yes. Tak kira bangsa, ramai yang bunuh diri. Hotel tu masih ada bang sampai ini? Okay, masih ada, masih beroperasi. Okey, okey, okey. Okey, apa yang abang lalu kat situ? Alamak, takut masuk salah ni kang. Abang melukis. Okey. So abang dapat ditempatkan situlah bersama tim-tim abang. Hmm. Cuma setiap orang ada bilik masing-masing dan abang pun ada bilik abang sendiri. Aha. So bila balik melukis tu, kadang abang biasa sebelum subuh dah balik. Okay. Tapi hari tu kalau hujan, abang baliklah. Masa tu hujan dah pukul 11 lebih gitu. So aku baliklah 12 lebih. Awal sikit lah. Awal sikit. So aku masuk tu, aku buka pintu, aku rasa macam kalau ini naik bulu roma tangan, ini perasaan. Ini bulu tengkuk. Ini paling susah nak naik. Tanyalah orang-orang hebat. Kalau ini naik bermakna dia dekat. Oh. Dan telinga kita berdesing bermaksud dia dekat. Oh, bukan sini tak ada. Ini perasaan kita aje. Ini tips baru ni. Yes. Tanyalah orang hebat. Ini paling susah bulu roma. Kalau ni naik memang dia ada. Alamak, dia rasa macam itu. Okey, bila rasa begitu, ada tips yang mengatakan bagi salam. Assalamualaikum, wabarakatuh. Kalau ada tolong keluar, ini tempat aku duduk. Kau dek, kau borak macam ni sudah dia. Bila takut, kau baca bismillahirrahmanirrahim, bici mimi. Betul. Dan kau pun tak faham apa maksud bismillahirrahmanirrahim. Apa guna? Yes. Nak baca Yasin, nak baca itu kau tak payah. Kau cakap macam ni dah. Takut dia baca balik untuk kita. Yeah, dia lebih terror dek. Kan? Betul. Tapi kau cakap direct je. Okey. So, minta izin lah kan bang. Masuk rumah orang. Jadi bila begitu aku beri salam gitu je lah. Hmm. So tapi benda tu agak lama dia berdiri. Dia macam aku buat bodoh je sebab aku dah penat. So aku pun cuba dah mandi semua, dah solat, aku pun cuba tidur. Aku tidur aku suka mengiring. Okey.
So aku mengiring, gatal nak mengiring ke sana pula. Bila ngiring itu okey lah, janganlah buka mata. Siapa suruh buka mata? Dia memang suka sudut-sudut macam ni. Oh. Dia seketul situ dek. Apa dia? Dia macam mana? Kak pun dia. Apa lagi? Oh, pusing-pusing tu nampak. Pusing-pusing. Alamak. Kenapa kau kat situ? Bila aku mengiring ni balik, aku fikirkan, ni aku kena toleh cepat-cepat ni, aku takut dia datang dekat-dekat. Betul. Biasalah, pengaruh TV kuat dia. Betul. Aku pun toleh-toleh tapi aku kejar mata dia. Aku cakap tolonglah keluar. Aku nak tidur. Aku cakap rezeki untuk anak bini aku, tolongllah. Jangan kacau aku. Kalau kau nak stay, kau stay. Jangan kacau. Jangan sentuh, jangan kacau aku. Okey. Dek, kalau audio man ada dek, dengar kalau aku belaga dek. Under vibrate dek. Demi Allah dek. Cakap kau dia goyang lah. Tapi cuma ini dia tak berapa kasar. Pada aku ini tak kasar. Dia menjelma je lah. Dia kasar, dia boleh cuit-cuit tu, itu kasar. Ada. Nanti ya. Okay. Yang ni dulu. Okay. Yang sangat kasar. Ini dia macam dia menampakkan diri dia je lah. Dia just posing lah. Posing lah. Dia mengatakan mungkin salam kenal, tapi tak payah nak kenal dengan aku. Kenal orang lain. Aku rasa aku tak tidur pun. Berfikir, overthinking. Aku fikir dia ada ke sini ke. Itu masalah TV ataupun filem. Pengaruh tu terlalu kuat. Yelah tu, takut dia kat sebelah pula semua benda tu kan. Tapi alhamdulillah lah, lepas nampak tu tak kasar lah dia. Dia tak kasar. Dia main gitu. Lepas tu abang jumpa dengan guard tu. Jumpa. Abang tanya dia lah. Jumpa dia. Kau tu nak cakap apa? Apa dia? Welcome to the club. Macam tu ke? Okay, di toilet yang sama. Bilik sama. Ini yang dia parking ni sudah berlalu dalam seminggu. Okay, kali ni dia datang cara yang lain. Dalam toilet, sinki dan cermin. Betul? Okay. Kalau kita cuci muka, kita mesti menunduk, sap, naik, kita naik ke bilik. Betul? Tengok cermin. Betul? Aku masuk rambut pendek. Pendek. Macam cutting cikgu lah. Okay. Aku pun cuci. Bila aku naik, bila panjang rambut aku. Astagfirullahaladzim. Kau bayangkan dia dalam keadaan macam mana. Dia terbalik kaki dia di atas, rambut dia di bawah. Aku tak tahu nak buka pintu macam mana. Lembik lah. Aku rasa isinya aku. Pintu tu dia punya tombol hancur kot. Aku Gentak kan. Aku rempuh. Aku tengok panjang dek. Aku tengok sikit. Ush, dia upside down eh. Ya, dia upside down. Ush. So berhati-hatilah di dalam toilet. That's why aku percaya arwah mak dan abah aku mengajar aku toilet tu sentiasa bersih. Ya. Dan itu tempat dia. Kita balik rumah, kita tengok toilet itu kering. Ambil sebaldi, selawat 3 kali, simbah. Kalau dia tengah parking tu, dia akan caw. Dia tahu. Faham. Kena sentiasa bersih. Okay, bang, back tu tadi yang toilet abang nampak dia upside down tu. Abang gempur kan pintu tu. Apa abang buat lepas tu, bang? Aku terus keluar. Keluar dari bilik tu. Keluar dari bilik. Okay. Muar ni. Kalau 10, pukul 10 orang dah tak ada dek. Dah sunyi. Engkau akan tertanya, muar ni ada orang ke? Pukul 10 kat atas. Jadi dengan siapanya aku nak berborak sebenarnya? Aku keluar terus turun ke bawah. Abang seorang lah literally kat situ. Ada berbudak ni semua. Tidur mati ke mati aku tak tahu. Memang susah kan. Dah tak ingat dunia dah. Tak ingat dunia dah. Allah. Yalah, apa dan aku pun tak bercerita dengan berbudak ni. Takut bila dah habis sebenarnya. Buka cerita. Buka cerita. So yang abang cakap, abang cerita dengan guard tu dan dah terlambat tu, itu je lah dia bagi tahu. Welcome to the club. Welcome to the club. Dia bagi tahu lah sejarah. Itu yang sejarah kata ramai yang bunuh diri. Dekat hotel ni. Tingkat 6 dan ke atas. Tingkat 6 ke atas. Cuma dia tak exactly beritahu mana. Tapi dia kata memang 6 ke atas. Berapa sering floor, berlaku situ. Kalau boleh bagi. Tak sampai 10, 9 ke 8 gitulah. Tapi 6 ke atas tu keras lah. Abang stay mana? I mean floor berapa? 6 ke 7 gitu lah. Allah. Ngam lah. Patutlah diorang sponsor. Sponsor package sekali punya. Ada cameo Ada cameo. Guest hati dia lain tu. Dahsyat betul. Tapi pada aku itu
itu rezeki lah. Rezeki. Dipilih begitu. Fikir macam kata ah, bukan penampakan tapi lebih kepada penemuan eh. Ah yes, penemuan. Okey, itu bila aku di dalam bidang mural. Mural, okey. Bidang alright. Lakonan. Lakonan seni. Alright. Okey, okey. Ini best, ini best. Okey. Alam Sedayu, Gombak. Gombak. Perkampungan orang asli. So dalam tu ada anak sungai, memang cantik. Lokasi tu memang cantik, sesuai dengan tajuk. Masa tu kita buat zaman VCD tengah meletup masa tu. Aha. Zaman filem yang jual dalam VCD. Okey, okey. Hmm. Awal 2000 yes. Lah, lebih kurang. Tajuk dia kita pakai lagu zaman ni, zaman ni pun berlakon. Syair sipari-pari. Ush, macam top ni cerita ni. Syair sipari-pari. Yes. Zaman kegemilangan zaman ni. Yes. Alright. Benda tu, ini benda ni memang daring dan sangat terror. Okey. Pasal dia belanja semua. Untuk tengok dia. Semua sekali dapat. Sangat rare. Biasa okay. Orang dipilih je betul. Ini sangat rare, dia belanja semua dia. Oh, dia main crowd rare kali ni. Yang perlu dia. Oi. Panjang cerita dia. Cacau mama. Oh, lah. Saya. Eh, bang, belum habis. Sedap sangat air. Ajal betul. Okey. Pasal syair pari-pari. Okay. Biasa kalau kita syuting, orang yang paling jelas dengan environment ataupun apa, audio man. Audio man. Okay. So director pun sebut action. Tak sampai berapa second, audio man cut. Eh? Kenapa? Audio man kata cut. Kenapa? Ada bunyi kucing bergaduh lah. Ni dalam hutan kucing bergaduh. Dah, ada lagi bunyi. Tak ada. Okay. Boleh. Okay. Siap action. Okay. Director pun sebut action. Tengah berdialog sikit. Cut. Dia lagi cut. Dah dua kali. Kenapa? Ada bunyi kepak lah. Ai. Macam kepak macam mana? Pak. Eh. Kepak. Dah okay. Lagi? Okey, pelik. Tak ada. Okey. Clear. Kali last. Tiga. Last. Sekali lagi. Action. Bila action ni, dia audio man tak sempat cut. Tak sempat cut. Kucing tu kita orang dengar. Gaduh. Okay. Kepak tu makin lama makin clear. Angin macam filem dia. Datang ni. Bergoyang-goyang. Sampai lighting semua bergoyang dia. Apa ni, nak hujan ke apa ni? Kejap lagi yang kepak tu makin dekat. Makin dekat. Dia lalu dek. Dia lalu dek. Itu kalau buat review dek. Dahsyat dek. Dah lusap. Cantik. Slow mo lah. Yes. Keadaan yang betul lah. Yang exactly saya cakap tu. Di bawah dia kotor. Muka tak nampak. Rambut berjurai. Kain kapan itu. Lalu. So cameraman ambil kamera, kita tak ada cakap banyak, ciao. Itu betul belanja tu. Dia belanja semua. Tutup lah terus. Tutup terus. So macam tu cara kenapa bang? Abang rasa dia tak suka ke macam mana? Mostly. Sebab kita ramai kat situ eh. Kita tak tahu apa yang salah seorang kita buat ke yang dia tidak suka ataupun kau terpanggil dia. Tersalah cakap, bicara pun salah satu sebab betul. Juga kan? That's why kalau kita orang syuting tempat-tempat macam tu mesti ada seseorang yang pakar ataupun handal untuk cover kita orang kalau in case jadi apa-apa. Iyalah tu. Bila masa tu pelakon-pelakon yang ada siapa kau abang ingat? Dek, abang ni tak ira orang dek. Ingat nak lain. Kau dah besar apa pandai kau lah. Yang penting selamat lah. Bersipah. Itu yang okay, sorry aku baru tinggal balik. Berbalik pada kampung aku balik eh. Ini pada aku tak tahulah. Pada aku rare ni. Okay. Nak balik rumah aku tu ada dua jalan. Okey. Okay, ni rumah dia ada dua jalan. Okay. Bila di atas jalan yang besar ni, aku akan clear batu nisan tu. Batu nisan tu sangat clear. Dan aku ikut mood aku. Aku akan tunggu sempang tu. Sini ke sini. Oh, nak lalu yang mana? Okey. Ikut mood. Ikut mood. So kalau sebelah sini, dia agak jauh sikit lalu kampung. Tetapi aku akan lalu kubur anak dara sunti, pokok mangga dan rumah terbiar dan kawasan anjing. Okay. Tapi dekat. Kalau yang ni memang clear lah. Yang satu lagi memang clear batu nisan semua. Terlalu faham. Dekat. Faham. Okay. So aku pun toss coin sendiri je. Okay, sini. Ikut jalan kampung lah. Lalu lah. Jalan kubur anak dara sunti, settle. Pokok mangga besar, rumah terbiar, settle. Cantik. Last. Kawasan anjing. Bila aku datang, aku tengok anjing tu, diorang macam tengah meeting, berkumpul. Okay. Tengah relax. Sekali, okay, ni anjing eh. Ni anjing. Aku lalu.
Bila aku exactly tepat kat dia ni, semua anjing tengok belakang aku tau, bukan tengok aku, tengok oh. belakang aku. No. Okay. Aduh. Belakang aku. Aku tu apa pasal gedung dong dong menyalak kat belakang aku. Menyalak sampai macam tu tau. Aku rasa kalau Carl Lewis ada pun kalah kot. Aku berlari dek, dan sebelum sampai rumah aku, aku ada pagar. Pagar yang hijau tu. Demi Allah, aku boleh selangkah dek. Lompat. Takut boleh jadi macam-macam. Ya, betul. Cuma aku dengar perak. Apa benda aku tak tahu. Sap, aku ketuk pintu, panggil bak. Bapak saya panggil bak. Bak, buka pintu. Bak. Sampai aku dah tak berasa aku tumbuk bapak aku sendiri. Pasal aku tengok belakang aja. Padahal dia dah kedahi. Dia dah buka pintu dah. Sap, dia peluk aku. Dia baca apa. Dia bagi aku cool dulu. Okay. Baru aku cerita benda tu. Dan lama-lama aku rasa, kenapa pedih ni? Okay. Bawah sagat ni. Oh. Koyak ni. Pagi aku tahu, aku besok pagi aku tengok, ui, macam mana aku boleh selangkah je ni? Baru rasa lah. Baru rasa. Aduh, cedera satu pasal. Yeah. Tapi anjing tu rare dia. Tapi anjing tu, ui, dahsyat. Kalau seekor kita macam tak apa, ini memang dia lebih 6 ekor. Semua fokus ke belakang. Kalau seekor tu mungkin kita boleh macam, ini setengah briefing tu. Semua pandang. Dia briefing tu. Okay. Tapi abang tak tahulah apa dia kan. Tak tahu. Tak tahu apa-apa. Aku tak nak tahu pun. Tapi dia confirm RAM ya. Mesti ada benda kan. Abang tak tahu lah time tu. Tak ada. Terus. Minta maaf dah, tak apalah. Sebab aku tak ada side mirror ke apa. Allahuakbar. Berbalik pada syuting ya. Okey, kita balik pada syuting. Salah satu yang okey saya share. Seingat saya syuting dekat Pahang. Okey. So bila kita orang sampai di satu banglo, bilik ada lebih kurang 4 bilik ke 5 bilik gitu. Satu bilik kena share 3 orang. Okey. So sampai banglo tu kita pun naik atas. Saya dengan 2 orang lagi pelakon share satu bilik, tapi masing-masing berebut katil. Bilik tu besar, 3 orang kan. Berebut katil, aku cakap tak kisah. Aku sini pun okey. Saya tengah-tengah pilih katil tu, saya ternampak ada 3 frame gambar dalam bilik tu. Dinding tu ada 3 frame gambar yang gambar yang saya tak boleh nak hadam. Kenapa owner simpan gambar yang macam muka menyeramkan ni? Okey. Disturbing ke? 3 orang muka scary nak mampus. Saya kata lantaklah, aku penat drive, aku nak tidur. So saya pun tidur. Tidur alhamdulillah saya tidak diganggu apa-apalah. Mungkin terlalu penat. Yep. Mungkin diganggu pun saya tak layan pun. Lantak kau lah. Saya bangun pagi, saya duduk atas katil kejap. Saya pun gambar tu? Gambar semalam tak ada. Yang ada rupanya itu adalah tingkap cermin see-through. Okey. Jadi mana gambar tu? Saya tak berhati, saya turun bawah. Saya pergi belakang, saya tengok kat situ tak ada macam pangkin yang boleh orang berdiri ke apa. Tingkat atas tau. Jadi siapa 3 orang kat belakang semalam ni? Maknanya tingkap tu di sebalik tu ada orang. Yeah, so that mean yang 3 ekor tu setan ni. Itu macam marah ke kita orang pakai bilik dia. Rupanya. Bukan frame. Saya ingat frame gambar. Yalah, sebab penat sebab satu dia, dia petak. 3. Macam frame gambar cantik. Rupanya tingkap. Tingkap yang cermin saja. Sitru punya cermin. Kau boleh nampak luar dalam. So 3 orang tu siapa semalam tu? Jadi bila saya cek, tak ada pun yang boleh panggil orang berdiri. Mustahil lah. Mustahil, memang flat je. Banglo tu. So siapakah tu? Kalau orang tu besar memang berdiri. Nampak. Takkan kau berdiri sampai kau berkaki. Besar sangat. Jam. Oleh kerana jam, saya call production manager, pindah. 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 Yelah, kalau dah sampai 3 macam tu. Kan? Yes. Tapi itu je lah. Itu je dia kacau begitu je sebab kita nak pindah. Ya, kalau tidak, dia jadi dia kau jangan ikut. Kau stay lah. Tempat kau situ kan? Alright. Tapi bang, kalau saya pun, macam mana tu? Kita tak boleh brain lah benda tu. Tak boleh brain. Maksud aku memang tak boleh hadam. Kenapa owner perlu ada gambar macam ni? Punya bukan gambar. Dia. Memang dia. Memang gelap lah kan situasi tu kan? Dia belanja 3 eh. Tapi sebab dia jenis muka yang macam, bukan macam yang digambarkan dalam filem ada ulat-ulat, tak ada. Tak ada. Dia memang muka yang sangat bengis. Yang sangat
kau tengok scary, kau tengok sekali gitu, ah cukup lah, kau tak nak tengok ni. Macam fasola. Fasola tengah berak dia. Ini lain dia. Lain, lagi susah, dahsyat. Susah nak describe, susah. Uish. Tapi dalam bang. Yes. Itu yang di dalam banglo. Ah, okay. Yang ini pula bersama director dia. Dengan director? Dengan director. Okay. Dekat Ulu Langat. Okay. Kampung orang asli juga. Eh sorry, bukan. Yang ni bukan dengan Ulu Langat. Ini Kota Tinggi. Kota Tinggi. Okay. Alright. Awak tahu berjalan, awak tahu tak jalan Kota Tinggi? Tak pernah sampai lagi. Dia dengan lampu jalan tak ada, kiri kanan hutan tebal, kelapa sawit. Jalan dia sangat jauh. Kadang-kadang malam kabus. Panjang lah jalan dia. Panjang, sangat panjang. Okay. Jadi homestay kita orang pun di sana agak susah juga. Homestay tak banyak. Ada pun jauh dengan lokasi. Faham. Jadi bila malam tu dah habis syuting, nak sambung besok, kita orang tanya director. Uh-huh. Bang, jom kita konvoi sekali. Jauh ni bang balik. Uh-huh. Kita pun korang balik dulu. Aku nak buat postmortem untuk besok punya ni lah. Faham. Okay. Betul bang? Okay. Kita orang balik. Balik-balik setelah sejam setengah. Uh-huh. Director balik dalam keadaan berlari. Uish. Berpeluh. Macam tak bernafas. Panik habis lah tu. Ya, panik nak mampus. Kenapa tu? Sah, kita rewind eh. Okay. Okay. Dia begini. Uh-huh. Bila dia dah habis buat kerja, dia pun nak balik. Naik kereta. Tak sampai berapa kilometer, kereta dia rosak. Okay. Dia parking tepi. Jauh abang lokasi dengan? Sangat jauh. Okay. So situ line phone pun tak ada. Aduh. Lampu jalan tak ada. Hutan tebal. Jadi dia terpaksa tunggu mengharapkan ada kereta lintas. Faham. Setelah setengah jam, dekat 40 minit baru ada sebiji kereta. Okey, melintas. Dia mengelupur dia tahan dia. Tahan, tapi dia tahan, kereta tu mengelak dia. Tak nak berhenti dia. Oh ya. Yeah. So jauh tau, jauh. Dia tengok kereta tu jauh, naik bukit, dia akan nak turun bukit tu. Nak hilang je. Dia nampak kereta tu break. Oh. Betul, reverse. Reverse sampai ke dia. Dialog brother tu cuma cakap dia, bang, tapi tanpa melihat dia. Bang, cepat masuk bang. Sini kawasan keras bang. Apa kau buat ni, cepat. Director ni pun naik. Okey. Naik, bila masuk jalan sikit je dia kata, abang tahu tak kau tanpa lihat tau. Tak tengok langsung, tak ada eye contact lah. Cuma director je tengok dia. Ha. Pasal dia tengah drive, focus drive. Dia kata kawasan ni sangat keras. Abang kenapa tak? Kereta saya rosak. Bila director sebut kereta saya rosak aje, director sudah nampak ada seorang lagi kat depan jalan raya menahan kereta itu juga. Rosak juga? Tak ada. Nampak dia seorang saja. Okey. Tahan-tahan sekali kereta tu berhenti. Director tengok, driver ni muka sama yang tahan tu. Oh. Wow. Siapa bawa dia? Jadi yang mana satu ni? Yang mana satu betul? Okey. Oh man. Yang mana satu ni? Dia lompat, dia itu yang konti, dia berlari sampai. Oh, lompat dari kereta tu lah, dia keluar. Yes. So siapa yang betul? Tak tahu dek. Tak tahu, jawapan tak tahu. Okey. Tahan dia yang muka sama. Allahuakbar. Itu yang mencungap tu. Yes. Dia cerita lah. Ada abang cerita yang sangat rare lah, yang memang jarang berlaku. Iyalah, betul lah tu. Mungkin mungkin ada lagi, mungkin yang mungkin kalau bukan kena pada abang macam ni lah, director ni. Director. Kan dia yang kena. Tapi abang kena. Abang kena. Okey. Alright. Ni bawa yang tadi tu, Ulu Langat. Ulu Langat. Kampung asli. Okey. Director ni suami isteri. Okey. Dia director. Batu apa lah, lupalah. Memang kalau nak balik tu, lepas lalu orang kampung asli, kita akan lalu dam, lepas tu kubur Kristian, baru masuk ke Pekan. Pekan. Okey. Mungkin diorang tahulah, dia orang tahulah mungkin. Tahu. So saya cakap dengan director, kita konvoi lah. Sekali ya. Boleh. Masa nak gerak tu, alamak hujan gerimis. Kan orang Melayu kita pesan kalau hujan gerimis, rehatlah sekejap. Berhenti kejap. Lagi, tapi kita gerak juga. Okay, alright. So, director di depan, saya di belakang. Okay. Jalan tak sampai 20 minit lah. Saya rasa macam ada seketul batu yang besar jatuh di kereta saya. Oh, okay. Impact dia. Daripada atas? Rasa macam impact besar ni. Malam lah time tu? Malam. Okay. Impact besar.
apa ni? Ha. Sat. Naik. Besing. Aduh. Ada dia datang. Okay, saya cakap awak, saya baca bismillah terbalik, bicimimi bicimimi ah, betul ni. Mana lah mana mi dulu. Ah, betul dia ni. Uh-uh. Saya tengok side mirror, dia dah blok gelap. Saya nak toleh, dia tak bagi toleh. Gelap habis lah. Macam biasa dialog je lah. Kau nak naik, naik. Aku cek rezeki untuk anak bini aku, aku penat. Jangan sentuh aku, jangan apa. Aku berbual gitu je. Bagi tahu dia. Ah, dan yang aku tengok, darah itu makin jauh. Okey. Tekan pelan minyak kosong rasa dia. Tak bergerak. Tak bergerak makin, sebab kereta aku nampak gap. Oh, makin lama makin jauh. Kena tinggal lah. Ah. So, seingat aku, aku sempat sebut Allahu Akbar. Baru dapat tekan minyak, aku terus potong director. Bagi director kat belakang. So bila potong director tu, director terus call aku. Joy, setahu aku kau seorang kan? Siapa yang besar kat belakang tu? Demi Allah dia cakap, okay, kau jangan jauh dengan aku. Aku tak tahu benda apa selama lupang. Okay, okay. So senormal akulah ketika itu aku takut. Aku sempat call member yang handal. Kita turun Bukit Langat tu ada apa macam Tesco ke apa benda tak? Saya lupa lah. Pekan dia lah, sampai pekan. So saya parking situ. Tapi kau bayangkan Bukit Langatnya tu. Iyalah. Sejauh itu aku bawa dia tau. Ya tu, tu saya tanya tu. Abang boleh boleh macam cekal tau nak nak. Aku borak macam ni je. Aku gitu. Nak naik, naik tolong jangan kacau. Faham? Tolonglah. Nak tumpang aku bagi tumpang. Baca apa pun tak guna, memang tak bolehnya. Iyalah betul tu. Bicimimi jadi dia. Mana sampai dia? Ha. Jadi kalau member yang handal ni aku sampai parking je, aku turun member naik. Ha. Settlekan. Eh, dia nak settlekan benda tu nak dekat sejam eh. Ui lama. Baru dia keluar. Dia keluar-keluar. Joy. Kau ada makan buah ke sebelum ni? Ada makan buah. Sebelum tu sebelum maghrib tu ada member bagi buah rambai yang bertanah fresh. Masa tu saya di dalam kereta tengah mentelaah. Sleeplah. Faham? So sambil-sambil makan tu okey, betul lah. Ada orang buang dekat buah-buah ni. Dia cari tuan baru. Tak payah cari aku. Nak cari tuan, cari tuan. Carilah ha. Okey. Lepas tu dia kata, kau nak tahu keadaan dia macam mana? Yang dan rupa dia macam mana? Bumbung kereta itu leher tengkuk dia sebab dia dah begini. Oh. Dia sangat besar. Oh, okey. Bulu hitam, mata merah, ni panjang. Oi, macam gundurowo lah kak. Lebih kurang. Lebih kurang ah. Ush. Dia tumpang kat belakang tu. Dia parking. Bila. Itu yang director nampak. Siapa yang besar, besar kat belakang ni? Ush. Habis dia dia bagi tahu abang ah, habis macam apa yang abang kena buat ke lepas tu ke? Lepas tu tak apa. dia dah buah tu pun dia dah deal lah. Dia dah deal dengan benda tu kan? Lah abang pun tak tahu. Orang bagi buah kita makan betul, jelah. Makan je, bukannya kita ada curi apa. Yalah kan. Benda tu tidak buatkan aku takut ataupun apalah. Yalah betul lah. Sebab kita ada buat salah pun. Kita anggap benda tu sebagai pemberian. Kita ambil lah kan. Jadi di jalan yang sama. Tempat yang abang kena tu. Ini dia lagi dia hampir mati ah. Siapa tu? Pelakon arwah kita ni. Okey. Kak Maimun Talib saya rasalah. Kak Maimun Talib, okey. Dia bawa kereta. Ini situasi lain dah ni. Tempat lain ke syuting yang sama? Syuting yang sama. Okey. Oh, okey. Syuting yang sama. Lepas saya kena tu lepas 3-4 hari dia pula cerita dengan saya. Okey. Dia kata betul lah Joy. Betul apa mak? Kau kena kat sempang ini gini-gini kan? Betul? Aku sampai situ, dia kata, ada perempuan baju kebaya, tahan. Takkan aku nak berhenti nak, malam juga? Mak Maimun Talib ni, dia drive seorang. Jadi aku tengok je lah. Aku tak nak berhenti. So, bila aku dah tengok dia tak ada, aku jalan. Cermin kereta aku, dia ketuk. Tengok perempuan tadi tengah terbang, dek. Ketuk macam marah aku. Aku beginilah, hampir jatuh gaung. Aduh. Sebaik dia tarik balik. Sekejap, mati dek. Allahu Akbar. Superman dia ketuk dia. Cermin dia macam marah dia. Ya. Yeah. Ketuk dekat sebelah kita drive ni cermin. Yalah. Kan dekat tu. Jadi kita dah lepas dia tadi. Kan? Dia terbang dia. Ini lagi sakit. Kalau kena dekat kita bang lagilah kan. Cuma benda ni jarang-jarang lah. So far apa yang saya cerita ni jarang orang filmkan apa semua kan? Yalah. Dia baru saya dengan awak lah kira. Actual. Saya declare kat awak ada cerita-cerita saya. First ke apa bang? Sebelum ni abang ada share kat mana-mana ke sana? Tak ada. Exclusive ni. Exclusive. Kamu nak kebati memantuli. Gitu. Okay, alright. Banyak bang kisah-kisah. Tapi saya paling terperanjat sekali itulah of course. Daripada mana banyak-banyak abang cerita itulah. Director tu.
Pasal tadi dah tumpang, tumpang. Muka sama tahan. Muka sama, aduh. Kau confuse tu. Itu pasal dia confuse hidup dia tu sekejap. Yelah, perlu. Nasib baik tak tumpang, bang. Nasib baik dia sempat lari. Abang pernah berlakon cerita-cerita seram yang dekat location tu sendiri selain Syair Pari-Pari tadi tu kan? Yang mungkin satu lagi lah last kan kita nak abang mungkin kongsikan pelakon ke kru ke. Okay, ada. Sebab macam Bell dia pernah cerita rumah, dia kata rumah sebelah tu tak ada orang. Tapi dia syuting macam ada orang. Besok tu dah tak ada. Mungkin abang pun ada situation yang mungkin lebih advance ke? Okay, dia macam ni. Saya hampir 30 tahun ni. Dalam industri ni kalau pasal rumah, dia yang banyak kena adalah ni, rasuk. Kerasukan, okay. Rasuk. Okay. Tapi tak tahulah kalau kat sini boleh gunakan bahasa itu atau tidak. Maksudnya? Rasuk ke tak? Cara seseorang ini memulihkan artis perempuan yang kena rasuk. Boleh ke bang? Boleh eh? Boleh, langgar. Janji? Pemandai kau lah, kau tutkan ke, kau sensitif. Yalah, kita lah. Okay. Tengah syuting, tiba-tiba perempuan ni jatuh, mulut berbuih, buih sambil macam mengerang, bertukar jadi lain lah? Lakulah, bertukar laku. Okay. So, tahun bila bang, kalau abang ingat cerita ni? Dah lama ke, baru lagi ke? 2006, 2005. Awal, okay, alright. So, kalau yang berlakon masa tu, ada otai, okay. Perempuan muda ni, so dia kena gasuk. Okay. Panggil ustaz. Ustaz pertama datang, baca-baca makin kuat, makin dahsyat. So ustaz ni surrender. Oh. Ustaz second datang, baca-baca makin bertambah kuat. Surrender. Termasuk yang ketiga. Sama. Tiga keempat ustaz semua surrender. So pelakon otai ni, saya rasa tak mention nama dia kot, yang saya boleh highlightkan. Dia berjanggut putih, rambut dia putih, seorang pendekar. Masih berlakon? Kurus kecil. Masih berlakon tapi jarang-jarang. Dia memilih naskah. Faham. Dia ada selendang sambil menghisap rokok daun dia. Dia tengok aja. Bila ustaz yang terakhir ni surrender, dia dah habis hisap rokok daun dia. Dia bangun, dia ambil selendang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pukimak babi sial. Pukimak babi sial. Keluar. Okey. Oh, tu okey? Okey. Jadi fikiran jahat saya fikir, mungkin ustaz tadi kolah-kolah dia ke apa ke, tersalah. That's why setan ni macam engkau baca pun salah, aku mesti aku gelakkan kau. Tapi ini ayat baru. Mungkin setan ni, ini kita kena keluar kejap ni. Kita tanya sajian kita, kita google apa maksud dia. Itu, ayat dia tak pernah dengar ni. Benda tu aku tak boleh nak hadam siap. Betul. Cuma kau boleh okey ni. Padahal tadi ayat dah dahsyat ni. Ayat segala ayat dah keluar ni. Fahaman saya, senjata paling bahaya adalah memang selendang. Yalah. Adalah senjata nombor satu. Dia, yes, dia mungkin ya, pelakon ni bukan kosong pun. Dia tahulah. Yes. Dikibaskan. Mungkin dia mengeluarkan kata-kata kesat tu, maki pada si setan ni. Yalah. Sebelum tu dia ada baca dia tadi. Dia relax sambil membos dia ke apa. Mungkin itu apa kan orang kata, cara dia lepas emosi dia kot. Mungkin dia marah sangat. Kenapa kau masuk dekat and kacau, kacau mungkin kerja kita ni. Cara dia melafazkan mungkin begitu. Boleh jadi juga kan. Yelah. Setan pun google. Ha, dia jumpa saja ni, kita google dulu apa maksud benda so tu. Lepas ni kalau jadi kat orang lain, dia dah tak keluar, dia dah tahu itu maksud dia apa kan. Ataupun boleh, kita boleh gunakan method tu. Betul juga kan. Siapa-siapa jadi kan. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi itu abang, apa-apa pun tak kisahlah, apa pun yang izinkan tetap Allah kan. Yes. Right. Tak walaupun apa pun, dengan izin dia aku terima apa saja. Yalah kan. Walaupun kita bukan kata ilmu hebat ke apa, itu ikhtiar. Yes. Itu ikhtiar. Betul. Tapi kalau dia tak izin kan, tetap tak jadilah. Yes. Kan. Pada saya, jangan sombong. Bila berilmu jangan sombong. Kita kalau hidup jangan dibawa ilmu. Kita hidup dibawa ilmu, automatik kita akan sombong dan bongkak. Okey. Saya cakap saya, ilmu perlu di share. Perlu dikongsi. Yes. Jangan simpan sendiri ya. Jangan mahu apa ya. Yang apa ya. Lainlah. Refill dulu. Bukan. Kau ingat betul. Kau ingat betul. Salah. Okay. Alright bang. So saya rasa kita pun nak sampai ujung lah ni.
Right. Janji. Ni janji. Tapi sikit lagi saya nak tease sikit kat abang. Saya yalah, saya buat cerita macam ni kan. Horror-horror macam ni. Ah, engkau, aku nak tanya. Kau buat-buat horror ini kau tak ada pernah kena ke? Ah, ini saya nak bagi nak cerita sikitlah. Tak ada nak cerita sangat pun. Tapi saya ni orangnya yang awal-awal ni tak percaya tau. Bukan tak percaya kewujudan dia, tapi saya rasa macam selagi kau tak takut, tak fikir pasal dia, so dia tak kacau kau. Sampailah sendiri kena lah. Akhirnya welcome to the club. Terima kasih. Okay, ni cerita dia kejap ya kan. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada tak tahu kan. Tapi saya cerita dengan abang. Masa tu saya duduk dekat apartment. Saya seorang that time. Saya mandi masa tu maghrib. Saya ingat maghrib orang kata jangan mandi, jangan masuk bilik air. Saya mandi waktu tu. Saya dengar kat luar tu dah start azan. Okay. Azan. Tapi kita dah mandi setengah jalan kan. Takkan nak keluar pula kan. Kita teruskan lah. Mandi. Saya menyanyi. Menyanyi. Dah azam menyanyi waktu kan. Menyanyi. Kita pun menyanyi. Tengah menyanyi, syok menyanyi. Saya dengar satu suara macam ni. Diam. Clear bang. Wow. Tapi memang tak nampak lah. Tapi dengar benda tu. Memang sesuatu sangat lah. Diam. Macam tu. Garau. Clear lah. Kalau sampai hari ni abang tanya saya, suara tu masih lagi dalam apa lagi cabut. Dia ada bunian ke jin yang tu okey tu. Tu mungkin dia tegur lah. Dia tegur kan juga. Dia tegur. That's why saya macam, kalau aku tu berbogel-bogel lah keluar tu. Tapi itu yang saya buat bang. No. Tapi sebab seorang tak apa kan. Tak, maksud aku sampai keluar jalan. Oh, itu tak ada. Aku stok tak ada, tak ditinggal rumah punya. Terus keluar. Keluar terusnya. Lebih selamat aku rasa. Oh, betul lah tu. Daripada duduk dalam tu kan. Kita pun tak tahu dekat mana kan. Main suara nampak. Tu. Tapi itu paling paling, kalau setakat nampak ni saya belum ada rezeki lagi. Tapi mintanya tidak lah kan. Betul, kalau boleh jangan. Sebab kau tengok kelibat dia pun kau akan scary, kau akan tak akan lupa dia punya. Yalah, sampai kesudah kan. Percayalah cakap aku. Minta tak payah lah bang eh. Minta tak payah. Alright. Okay. Okay, ada satu. Okay, ada satu lagi. Tapi benda ni aku tak perlu cakap lah. Sebab aku di zaman dulu aku dengan M. Nasir. Oh, menyanyi? Yes. Zaman tu? So, banyak studio okay. Yang aku pergi. Luncai Mas lah? Banyak studio. Banyak studio, okay. Bukan Luncai Mas saja. Okay, Luncai alright. Mas memang aku punya ni lah. Ada punya, okay, so, alright. Aku lupa studio mana. Kalau kita recording, mesti sama ke subuh. Ah, betul. Dari siang sama ke subuh. So, aku penat sangat. Aku baring atas sofa. Sofa tu betul-betul letak dinding. So kepala di sini, kaki aku di sini. Okay. So, aku tidur, aku macam tak tahu lah, mata aku ni gatal sangat nak celik. So aku celik. Bila aku balik ni, dari dinding tu keluar orang tua melihat aku. Allah. Dia masuk balik. Dia tengok gitu. Ya, aku ingat aku seorang. Tak percaya tanya Tam Spider. Tam Spider bukan. Dia mengintai ke apa masa tu? Dia keluar dinding, dia menjenguk. Menyawak kita. Ni tembus dinding. Dekat dia muka dekat. Face to face. Yes. Nampak clear muka orang tua. Memang tua lah. Muka orang tua. Abang sure tu bukan M. Nasir? Bukan. M. Daud M mungkin? Daud M mungkin. Oh, tapi memang macam ni lah. Yes. Intim lah bang. Face to face dia. Macam nak cium mulut tu. Aduh. Tam Spider pun kena? Tam Spider pun kena yang sama. Oh, benda yang sama? So memang dia kat situ lah? Mungkin memang situ port dia. Abang suka tidur ngintai-ngintai eh? Bukan ngintai. Dia reflex. Dia secara automatik. Dia macam bergalir. Dia mesti terbuka-buka sikit gitu. Aku nak pastikan betul. Bantal aku okey. Itu je. Tapi yang sekali lalu tu lah dia. Dia hadir kan. Kau akan Alamak. Itu yang kacau tu. Ingat angle begini dia suka. Bucu-bucu kat mana-mana kawasan rumah. That's why bang, adakah ini benda ni berkaitan dengan bila kata masuk rumah kena azan kat setiap penjuru? Yes, that's why itu salah satu. Dan ni atas pengalaman aku, arwah Harun Din, orang-orang hebat kita pesan kita kalau balik di luar, okay, kalau kita ada rumah sendiri, aku cintai rumah sendiri okay. Dulu pintu utama kita keluar masuk depan dari luar kau buka sedikit, kau nampak apa yang di hujung. Di situlah kau letak Al-Quran ke apa ke untuk feng shui kita lah rumah. Faham. Jadi kalau kita balik pun sama je, bagi salam Al-Fatihah ke atau apa saja. Adab-adab kita nak masuk rumah kan. Yes. Simple je. Yalah, tu orang kata bagi salam dulu supaya bagi jin. Bagi salam tu menandakan kita punya. Yalah, betul. Bukan kalau dia follow punya. Pun dia akan belah punya.
Dia tahu bukan dia punya kan. Dia punya sifat ni, dia orang dia orang mahu tu menghormati kawasan orang abang. Betul. Kan. Dia orang ni bukan dia orang punya, dia orang belah. Betul. Itu dah. Tapi kita lah sebagai manusia, betul, kita dia orang semua yang orang hebat ni pesan, pastikan toilet bersih. Bersih. Itu especially paling utama. Perempuan kalau period, dia cuci-cuci semua kat situ. Janganlah tinggal kat situ. Apa salah bungkuk-bungkuk, buanglah. Manage betul-betul lah. Kan? Sebab lagi satu, okey, lagi satu the best, ini pesanan untuk semua. Sebelum kita tidur, pastikan sampah di rumah buang. Kat sebab, dapur tu semua. Yes, sebab apa? Kalau awak biarkan situ, itu awak menggalakkan, sebab itu awak bagi makan kat dia. Percaya je kat saya. Sama juga pinggan bang kan? Yes. Pinggan jangan lupa cuci, sebab itu tempat dia. Yalah, senang cerita kita orang Islam dia ajar untuk bersih. Bersih. Basic. Kan, itu yang paling penting lah. Satu lagi rumah kita bang kan, bukan rumah orang lain. Betul. Untuk diri kita sendiri. Tak faham lah kadang-kadang orang yang mengotor ni. Susah tak nak beri. Tak faham aku. Tak faham aku. Art berat lah. Alright, okay bang. Saya rasa banyak dah. Takutkan dia orang tak tidur malam. So kita kata sampai sini je kot. Alright. Betul. Abang Jui. Okay. Terima kasih sangat-sangat atas dia segala perkongsian. Naik turun, naik turun dah bulu. Dia dah. Gitu. Tapi rare bang. Apa yang abang kongsikan ni, jujurnya bukan nak jaga hati lah. Tapi seriously, saya kebanyakan ni saya first time dengar. Alhamdulillah. And alright. So harap jangan serik bang, InsyaAllah. Sama. Kita akan ada perkongsian lagi. Terima kasih. Alright. Okay, kalau mungkin nak follow abang Joey. Follow them Moskwa. Itu lagu. Bukan, itu lagu. Itu lagu. IG follow ke? Saya pun baru buat IG. Alah, berumur nak, dah dekat pokok dia. Macam pokoknya umur baru nak main TikTok-TikTok. Dah ada TikTok ni sekarang. Boleh boleh follow lah. Ni kat bawah ni, kat bawah tulis kan. Oh, ada request. Abang Jui, ada request sikit. Apa? Alright. Sini, abang pegang tu. Dapat hadiah. Bukan hadiah. Bukan hadiah. Bukan hadiah. Jangan. Jangan. Itu semua bajet tu. Jangan. Apa ni? Sini. Okay, saya nak bagi tahu. Untuk minggu depan, kita orang akan ada topik. Topik yang kita orang nak sharekan kepada subscribers lah cerita. So saya nak Joey Daud sendiri tekan and pilih. Yang abang pilih tu saya akan cerita minggu depan. Abang jangan pusing. Dia tak jadi. Tekan ya. Janji. Ikut ini bukan ronda impian. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Dia kena satu. Putih. Ni tau. Kasih tekan. Okay. Bismillah. Tak gerak. Tak gerak. Pusing tak? Ni betul kan? Boleh jadi. Boleh. Dah berhenti. Dia tak buka, Okey. Okay. Boleh boleh tunjuk kat kamera. Shift malam. Shift malam. Okey. So maknanya minggu depan kita akan cerita pasal kisah shift malam. Ni abang Joey yang pilih Boleh bang shift malam. Alright, kita jumpa di video akan datang. See you. Assalamualaikum. Terima kasih. Yes. Bye. Ya, Alhamdulillah.